Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat satu Mekah dan satu Madinah. Bertemu lagi sama aku Vera di channel YouTube Mit Nurul Iman 2. Nah, hari ini kita kembali akan belajar bahasa Arab. Nah, teman-teman sudah siap belajar ya? Masya Allah. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, supaya lebih berkah dan semoga teman-teman dimudahkan, kita baca basmalah dulu ya bersama-sama. Istilahnya hidup ada berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Nah teman-teman, perhatikan ya video pembelajarannya. Baik teman-teman, silakan teman-teman buka buku bahasa Arabnya ya, halaman 82. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang, Bukara sudah pindahkan ya ke papan tulis. Kita baca, teman-teman ikuti yang Bukara ucapkan. Ampun. Sekali lagi. Ampun, pinter. Sinun. Ulang lagi teman-teman. Sin nun. Oke. Bab nun. Bab nun. Ya. Ya dun. Ya dun. Rijlun. Rijlun. Hebat. Kita kesini ya. Jabhatun. Ulangi lagi. Jabhatun. Pintar teman-teman. Zakonun. Ulang lagi teman-teman. Ya, zakonun. Pintar. Katifun. Ya, sekali lagi. Katifun. Sodarun. Ulang lagi teman-teman. Sodarun. Oke. Rukbatun. Rukbatun. Hebat. Nah, selanjutnya Bu Vera akan tambahkan lagi ya kosakata bahasa Arabnya. Teman-teman perhatikan. Nah teman-teman, tadi kita sudah baca ya kosakata Arab tentang anggota badan. Sekarang supaya lebih memudahkan teman-teman untuk belajar, kita nyanyikan bersama-sama yuk kosakatanya. Teman-teman boleh buka bukunya halaman 84. Sudah siap? Ikuti Bu Vera ya. Nadanya adalah gembala. Aku adalah anak gembala. Nah teman-teman dengarkan dulu, kemudian ikuti. Kepala syakrun rambut, jabhatun kening uzunun telinga, hajibun alis ainun mata, anfun hidung fa'mun mulut, syafatun itu bibir, lisanun itu lidah, sinun gigi, zakonun dagu, yadun tangan, sodarun dada, batnun itu perut, rijlun itu kaki. Nah, bagaimana teman-teman? Bisa mengikutinya? Gak apa-apa ya, pelan-pelan supaya teman-teman bisa menghafal kosakata dalam huruf Arab. Nah, sekali lagi ya, dengarkan lalu ikuti. Yuk, yang sudah bisa boleh bersama-sama ikuti Bu Vera ya. Rasul kepala syakun rambut, jabhatun kening uzunun telinga, hajibun alis ainun mata, anfun hidung famun mulut, syafatun itu bibir, lisanun itu lidah, sinun gigi, zakonun dagu, yadun tangan, sodarun dada, batnun itu perut, rijlun itu kaki. Hebat anak soleh solihah. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan lagi materinya, Bupera mau tanya dulu ya. Teman-teman tadi sudah baca kosakata seputar anggota badan.
Nah, Bu Vera mau tanya nih, siapa yang tahu bahasa Arabnya mata? Ya, pintar teman-teman, Ainun. Kalau telinga apa ya? Hebat, Uzunun. Tangan apa teman-teman? Iya, betul sekali, Yadun. Kalau kaki apa ya teman-teman? Iya, coba katakan lebih keras. Tepat sekali, Rijelun. Hebat teman-teman, good job. Baik anak soleh dan solehah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pengelompokan kosakata abjad Arab ke kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Perhatikan ya. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Materi selanjutnya adalah kita akan mengelompokkan kosakata anggota badan ini, mana yang termasuk kelompok laki-laki, mana yang termasuk kelompok perempuan. Nah, kuncinya adalah bagaimana Bu Vera? Oke teman-teman, kelompok laki-laki adalah kelompok kosakata yang tidak berpasangan. Misalnya kepala, rausun, kepala ada berapa teman-teman? Ada satu ya, berarti dia tidak ada pasangannya. Kalau berpasangan apa? Mata, nih ada dua, dia berpasangan. Apalagi yang berpasangan? Telinga, ada kanan dan kiri, berarti berpasangan. Itu termasuk kelompok perempuan, tidak kelompok laki-laki. Nah, yang di kelompok laki-laki, dia tidak berpasangan. Dan juga di akhir kosakatanya tidak ada ta marbutoh. Seperti ini teman-teman, ta marbutoh. Nah, ini namanya ta marbutoh ya. Yuk kita lihat mana kosakata yang termasuk kelompok laki-laki. Ra'sun, kepala. Ra'sun, kepala. Sya'run, rambut. Syakrun, rambut. Anfun, hidung. Anfun, hidung. Famun, mulut. Famun, mulut. Zakonun, zakonun, janggut. Sinun, sinun, gigi. Baknun, baknun, perut. Sodrun, sodrun, dada. Bisa ya teman-teman, boleh pakai gerakan. Ra'sun, kepala. Sya'run, rambut. Anfun, hidung. Famun, mulut. Zakonun, janggut. Sinun, gigi. Baknun, perut. Sodrun, dada. Bisa ya. Lanjut kita ke kelompok perempuan. Nah, di kelompok perempuan ini kuncinya adalah dia kosakata yang berpasangan. Dan di akhir kosakata tersebut ada ta marbutoh teman-teman. Masih ingat ya ta marbutoh seperti ini. Ini ta marbutoh. Yuk kita lihat kosakata yang termasuk kelompok perempuan. Jabhatun, jabhatun. Nah, ini ada ta marbutohnya ya teman-teman, di bagian belakang dari kosakatanya. Jabhatun, hening. Lanjut, ainun, ainun, mata. Uzunun, uzunun, telinga. Yadun, yadun, tangan. Khaddun, khaddun, pipi. Rijlun, rijlun, kaki. Katifun, katifun, pundak. Rukbatun, rukbatun, lutut. Bisa ya teman-teman, semangat, kita ulang lagi. Dari atas sampai bawah ya. Jabhatun, kening. Boleh pakai gerakan, kening. Ainun, mata. Uzunun, telinga. Yadun, tangan. Khodun, pipi. Rijelun, kaki. Katifun, pundak. Rukbatun, lutut.
Betul. Semangat teman-teman. Semoga Allah mudahkan ya teman-teman belajar. Kita ulang dari bagian kelompok laki-laki, lanjut ke bagian kelompok perempuan ya. Yuk ikuti Bu Vera. Roksun, Syakrun, Anfun, Famun, Zakonun, Sinun, Baknun, Sadrun. Hebat. Jabhatun, Ainun, Uzunun, Yadun, Khaddun, Rijlun, Katifun, Rukbatun. Masya Allah teman-teman hebat semuanya. Selanjutnya, supaya teman-teman lebih paham tentang kosakata seputar anggota badan, Bu Vera mau ajak teman-teman untuk bermain. Sudah siap? Permainannya adalah Bu Vera punya beberapa kartu kosakata. Nanti kartu ini akan kita taruh, dia termasuk kelompok perempuan atau kelompok laki-laki. Bisa teman-teman? Yuk, yang pertama ada kata yadun. Yadun termasuk kelompok laki-laki atau perempuan teman-teman? Ya, betul sekali, dia kelompok perempuan. Hebat. Yang kedua ada kata anfun. Nah, anfun ini termasuk kosakata kelompok laki-laki atau perempuan. Teman-teman masih ingat? Ya, betul sekali. Dia termasuk kelompok laki-laki. Taruh di sini. Hebat teman-teman. Selanjutnya ada kata famun. Famun kelompok laki-laki atau perempuan? Betul sekali, laki-laki. Taruh di sini teman-teman. Oke, selanjutnya jabhatun. Nah, jangan lupa ada tamar buto, berarti dia termasuk kelompok perempuan. Hebat teman-teman. Lanjut lagi, kata yang berikutnya adalah baknun. Nah, baknun kelompok. Betul teman-teman, kelompok laki-laki. Taruh di sini. Lanjut lagi ada kata rukbatun. Iya, betul sekali, dia termasuk kelompok perempuan. Taruh di sini teman-teman. Lanjut ada ainun. Nah, ainun kelompok. Iya, pintar. Perempuan. Masuk di sini ya, taruhnya. Oke. Kata berikutnya, roksun. Roksun termasuk kelompok? Iya, betul teman-teman, kelompok laki-laki. Kita taruh di sini. Selanjutnya ada kata syakrun. Nah, syakrun juga termasuk kelompok? Iya, teman-teman, hebat sekali, laki-laki. Kita taruh di sini. Terakhir kata uzunun. Nah, uzunun dia berpasangan ya, ada kanan dan kiri, berarti termasuk kelompok perempuan. Hebat. Kita taruh di sini teman-teman. Masya Allah teman-teman hebat. Kita sudah mengkelompokkan kosakata termasuk anggota kelompok perempuan atau laki-laki. Hebat teman-teman. Alhamdulillah teman-teman sudah belajar kosakata seputar anggota badan. Nah, untuk tugas hari ini adalah teman-teman membuat video menyebutkan 5 anggota badanmu beserta dengan menunjuk bendanya ya teman-teman. Contohnya ainun, syakrun, yadun, uzunun, anfun. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa ya? Hebat teman-teman. Semangat mengerjakan tugasnya. Semoga Allah mudahkan selalu ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman paham ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.